aja nangkringnya di situ tuh biar ngapain gitu. Ayo, bang. Ayo mesin cuci kayaknya airnya ngeleser aja noh. Gak berhenti berhenti. Itu muter. Oh no lagi. Guys, ini hari ke masih di tempat yang sama, hari ketiga. Ya wak, kelihatannya guys ya. Jol, kena baju mama Jol. Jadi kalau orang nggak, ini sar guys. Kita zoom lagi ya. Tadi minta teh manis, ini nggak dihabisin. Kelihatan gak? Dia kalau gitu memang ini kan namanya, kalau nama ilmiahnya salpator air. Salpator air dia cari makannya di air. Kalau siang ada salpator darat, ada yang biasa hidup di atas pohon. Ini sebenarnya di lingkungan kita ini banyak juga dia hidup di atas loteng-loteng di rumah-rumah kita. Dia cirinya tuh menggaruk karena kukunya tajam. Itu tandanya ada biawak di atas loteng. Tapi kita gak pernah iseng. Suka nemuin, sering juga. Tapi bukan berarti. Yang penting dia, dia berjemur gitu setelah mencari makan sih. Itu yang darat tuh. Ada yang kuning, ada dulu kita pernah dapat yang buntung. Namanya biawak buntung. Sebenarnya biawak buntung itu bukan buntung di buntutnya, kalau kalau di buntutnya itu biasanya hasil pertarungan alam sesama biawak gitu. Yang kuning sama yang itu, yang hitam itu ada salvator air. Dia banyak jenis-jenisnya salvator air. Nah, salah satu salvator, salah satu biawak, dia kan tidak punya kuping. Yang dianggap seperti menyerupai naga itu yang ada di Kalimantan. Nah, kalau yang di sini umum, banyak habitatnya memang di sini. Nah, contohnya salah satunya itu tuh salvator air itu. Dia kupingnya enggak ada. Oke guys, kita sambung lagi besok. Masih dalam edisi biawak air.